Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 18:11. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja di awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 9:22 menggunakan yang ini ya. Nah kembali aja di awal, di bagian detik 1, kalian tinggal pilih bagian move, tandain di sini. Di sini kalian geser ke bawah seperti ini. Jika sudah, tandain ke setiap bitnya. Sampai di bagian pertengahan sini ya, detik 6:20. Nah, untuk di sini kalian tinggal geser ke tempat semulanya di tengah. Nah, di tengah sini juga. Tengah sini juga. Tengah sini. Sampai ke bagian tengah yang di awal ya guys ya. Kalian tinggal lakukan seperti ini. Dan di bagian tengah sini. Nah, jika sudah selesai semua, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys. Pilih saja titik tiga di bawah, salin, pilih lagi, tempel ke semuanya. Untuk di awal, balikan aja menggunakan yang ini, dan klik yang ini dua kali, 1, 2, balikan, 1, 2, balikan, sampai di akhir ya. Nah, untuk di sini biarkan aja guys. Jika sudah kalian kembali, pilih yang ketiga. Nah, kalian tinggal tandain aja di bagian detik 1:18. Langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit lagi tandain. Langkai lagi 1 bit ke yang akhir ini 5:20 tandain. Nah, nanti yang di langkai ini kalian tinggal zoom aja. Nah, contoh seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal zoom juga yang di semua bit yang dilangkain itu. Di sini juga. Di sini. Dan di sini. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk saja di tengah sini. Pilih kurva, pilih titik 3, dan tempel ke semuanya. Kalian tinggal masuk aja di bagian sini guys ya. Detik 6:20 tandain di sini, di bagian tengah sini, dan di bagian awal di akhir sini. Nah, untuk di tengah sini kalian tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Di bagian tengah sini juga dijadikan kecil guys. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih yang ketiga, kasih full, sebelahnya yang kedua kasih full, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua. Jika sudah kembali, pilih yang kedua, tandain di awal sini, dan di bagian sini kalian tinggal putar aja ya. Nah, kayak gini guys, dari bawah ke atas sampai menjadi nol. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih yang keempat, kasih seperti ini. Kembali aja. Nah, nanti hasilnya kayak gini guys. Oke, jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian awal ya. Nah, di sini guys. Detik 1. Pilih saja bagian blending, kalian tandain di sini dan di awal jadi 0. Jika sudah kalian tinggal kembali. Pilih efek, kalian tambahkan efek ubin di bagian distorsi. Aktifkan, kembali, tambahkan aja lagi. Pilih bagian blur, dan pilih buram gerak ya. Nggak usah diubah, kalian tinggal masuk aja di sini guys. Detik 7:21, kalian tambahkan saja foto yang beda. Contoh saya menggunakan foto yang ini.
Nah, jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian sini ya. Detik 13.24 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal pangkas saja fotonya di bagian detik 9.22 menggunakan yang ini. Nah, kalian klik saja foto yang ganda di atas, pilih bagian move, kalian pilih yang kedua, tandain aja di akhir ini, dan di awal. Nanti yang di bagian akhir ini, kalian tinggal putar aja ya, dari atas ke bawah seperti ini guys. Nah, coba saya cek dulu ya guys ya hasilnya. Nah oke, kayak gitu, kalian tinggal masuk di bagian move lagi, pilih yang kedua, pilih kurva, pilih yang keempat, kasih seperti ini juga guys. Jika sudah kembali, nah kalian tinggal masuk di efek, tambahkan saja efek ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek luma key di bagian mate mask atau key. Nah kalian tinggal tandain aja di akhir sini 0 dan di awal sini ya. Jika sudah, kalian ubah jadi 1000 guys. Nah kalian masuk di tengah sini, pilih bagian kurva, kalian pilih yang keempat, kasih seperti ini juga. Biar dia sama ya, nanti hasilnya tuh kayak gini. Oke. Nah ini udah jadi ya, kayak gini aja. Jika sudah, kalian tinggal klik saja foto yang ini, yang sebelah ini ya. Pilih saja bagian move, kalian tinggal pangkas dulu fotonya di bagian sini guys, detik 11.23. Dan klik foto yang panjangnya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan ke awal. Langkai satu ditandain, langkai lagi satu ditandain. Nanti yang di sini kalian tinggal biarin aja di bagian sini ya. Nah, di sini kita zoom aja sih. Kita zoom aja kayak gini. Nah, jika sudah untuk di bagian sini kalian tinggal zoom juga. Dan di bagian sini kalian zoom juga. Jika sudah selesai, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih titik 3, dan kalian aktifkan overshoot. Ubah kurvanya jadi kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal pilih titik 3 di bawah, salin, pilih lagi, tempel ke semuanya guys. Nah, jika sudah kembali, nanti biarkan hasilnya kayak gini ya, maju mundur. Nah, untuk yang di sini kayaknya lebih bagus deh guys, kalau misalnya kita itu sambung aja ya. Ini hapus, ini kita tinggal perpanjang sampai sini. Supaya nanti dia itu bakal dari awal dulu ya. Pilih bagian move lagi, dan pilih yang ketiga, kalian tinggal masuk di paling akhir, tandain. Di sini kalian tinggal ubah saja menjadi kecil guys fotonya. Nah kayak gini contohnya. Jika sudah kalian tandain di sini, zoom sedikit. Nah tandain juga di sini, kita kecilkan sedikit guys. Tandain juga di sini. Nah kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang kedua, pilih titik 3, dan kalian aktifkan overshoot. Pulkan aja kayak gini ya semuanya, yang kedua. Jika sudah kembali, kalian tinggal pilih yang kedua ini lagi, tandain aja di bagian awal sini. Di sini kalian tinggal ubah jadi plus 10. Langkai satu ditandain, langkai lagi ke bagian akhir ini guys, kalian tinggal ubah jadi minus 10. Tandain di sini minus 10. Di akhir sini kalian ubah jadi minus 90. Di sini yang dilangkain jadi minus 10 lagi. Dan masuk di tengah sini pilih kurva. Kalian pilih yang kedua, kasih full lagi ya semuanya. Nah nanti itu hasilnya bakal kayak gini guys. Oke. Jika sudah kalian tinggal pangkas saja semuanya. Kembali di awal, kalian klik saja foto yang awal, pilih bagian efek, tambahkan saja efek ya. Pilih saja bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih buram gerak di tengah sini ada. Nah, jika sudah, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian ombang-ambing di bagian move. Kalian tinggal ubah saja sudutnya 90 di awal. Tandain tahan ke awal, di akhir jadi minus 90 ya. Nah tahan geser ke akhir. Untuk bagian frekuensi kalian tinggal ubah saja menjadi sekitar 40. Magnitude 0 di akhir dan di awal jadi 80 guys. Tahan ke awal. Kembali aja kalian pilih saja yang ini supaya cepat. Salin satu layer, kembali.
klik tahan sampai 5 foto di atasnya ya, klik tahan guys sampai checklist kayak gini. Pilih yang ini juga sudah, kalian pilih yang ini, hapus yang ini, jika sudah tempel. Nah nanti tuh kayak gini. Jika sudah selesai, kalian tinggal klik saja foto yang ini guys ya. Pilih bagian efek, pilih ombang ambing, pilih titik 3, dan kalian tinggal atur ulang ke default. Dan kalian tinggal ubah saja sudutnya menjadi 0 untuk di bagian awal. Nah, tandain tahan ke awal. Di akhir, kalian tinggal ubah menjadi 169 ya. Nah, jika sudah, untuk bagian frekuensinya, kalian tinggal ubah jadi 170. Magnitudenya, tandain di akhir 0. Dan di awal, kalian ubah jadi 120, guys. Tahan geser ke awal. Jika sudah kembali, kalian tinggal pilih saja yang ini lagi. Salin satu layer. Kembali, klik tahan sampai checklist untuk 4 foto di atasnya. Pilih yang ini. Kalian pilih yang ini. Hapus yang ini. Jika sudah, tempel. Oh ya guys, kalian tinggal ntar ya, klik saja dulu fotonya, pilih bagian border, aktifkan yang hitam jadi putih dan yang 4 ini jadi 15. Supaya bagus ya, pilih yang ini, salin satu layer lagi, kembali. Nah, kalian tinggal klik saja 4 foto di atasnya. Pilih saja bagian yang ini, pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini, jika sudah tempel. Nah, nanti tuh hasilnya kayak gini ya. Jika sudah, kalian klik saja foto yang pendeknya, pilih titik 3 di atas, dan kalian tinggal balik secara horizontal. Kembali, langkai satu foto, balik lagi. Nah, ini udah jadi hasilnya nanti kurang lebih kayak gini, guys. Nah, kalian tinggal tambahkan aja foto yang beda di bagian detik 13.24 ya. Contoh, saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 17.25. Kembali di awal. Nah, kalian pilih bagian move, pilih yang kedua, tandain di sini, dan di awal sini kalian ubah menjadi plus 90, guys. Tahan ke awal. Masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang ketiga, kasih full. Kembali aja, dan pilih yang ketiga ini, tandain di awal, tahan ke awal, tandain di tengah sini, dan di bagian sini. Nah, untuk di tengah sini kalian zoom aja. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, sebelahnya yang kedua. Kembali, dan kalian tinggal pangkas saja ya ini, untuk yang ini foto-fotonya dipangkas dulu. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik saja foto yang ini, kalian tinggal pilih bagian move. Nah, kalian pilih yang ketiga, tandain aja di sini, dan di zoom guys ya. Nah, kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal tandain di sini, dan di bagian sini kalian tinggal ubah jadi seperti semula fotonya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih kayak gini guys. Kembali, di bagian awal sini, pilih yang ketiga, kalian tinggal kasih seperti ini. Nah, nanti tuh kayak gini dia ya. Oke, jika sudah, pangkas juga semuanya ini sampai di akhir. Nah, kalian tinggal kembali di foto yang awal ini, kalian klik saja fotonya. Nah, kalian enter guys, bukan yang ini ya. Nah, di awal yang ini. Pilih efek, tambahkan saja efek, pilih saja bagian ubin ya. Aktifkan, kembali. Bentar guys, kita kayaknya lebih cepat ya, kita salin aja yang di awal ini guys fotonya. Nah, salin aja yang tiga ini. Dan tempel di bagian sini guys, supaya cepat ya. Tempel di sini, ubin di atas hapus, nggak apa-apa. Dan kalian tinggal tambahkan saja lagi efek, pilih saja bagian ayun guys, di tengah sini ada. Nah, untuk ayun ini, frekuensinya kalian tinggal ubah saja menjadi 1. Sudut satunya kalian ubah jadi minus 2,5 untuk di awal. Tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Tahan ke akhir. Untuk sudut 2 juga kalian ubah jadi 2,5 untuk di awal. Di akhir jadi 0 ya. Nah, kembali aja. Kalian tinggal pilih yang ini, salin satu layer, kembali, klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya, pilih yang ini, hapus yang ini, jika sudah tempel. Nah, oke, jika sudah kalian tinggal balik-balik juga foto yang ini. Nah, di sini juga. Kalian tinggal masuk saja di foto yang ini guys ya. Yang ini guys.
di bagian yang ini. Kalian klik aja yang ini, panjangkan dulu sampai di bagian detik 15.01 dan kalian tinggal masuk di sini, pangkas ya. Nah, kalian tinggal klik tanin di atas, geser ke bawah dan klik aja foto yang di pangkas ini. Nah, kalian tinggal pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain aja di awal sini. Ini ubah dulu jadi seperti semula ya fotonya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk di sini. Kecilkan aja fotonya, guys. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih saja bagian titik 3, aktifkan overshoot, ubah kayak gini kurvanya. Pilih titik 3 lagi, salin, pilih lagi, tempel ke semuanya. Kembali aja, dan kalian tinggal masuk di bagian efek, tambahkan efek ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek lumakei, di tengah sini ada. Tandain di akhir sini 0, di awal jadi 1000 ya. Kembali aja, dan kalian tinggal pangkas di bagian detik 15.08. Klik aja tahan yang di atas, geser ke bawah sini. Klik aja foto yang panjang ini, pilih efek, kalian tambahkan saja efek buram gerak guys, di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian ombang ambing, di tengah sini ada. Untuk bagian sudut, ubah jadi 90 di awal. Tandain tahan ke awal, di akhir jadi minus 79 ya. Nah, jika sudah, untuk bagian frekuensi kalian ubah jadi 50. Magnitudenya 0 di akhir, di awal jadi sekitar 75. Nah, jika sudah, kalian kembali, tambahkan lagi efek, pilih ayun di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensinya kalian tinggal ubah saja ya, menjadi 1. Sudut 1 minus 2,5 untuk di awal, di akhir jadi 0. Sudut 2 juga 2,5 di awal, di akhir jadi 0. Kembali, tambahkan lagi efek ombang-ambing di tengah sini ada. Sudutnya kalian ubah jadi 90 untuk di awal, di akhir jadi 125. Frekuensinya kalian tinggal ubah jadi 3 untuk di bagian akhir, di awal jadi 0. Magnitude 0 di awal, di akhir jadi 200 ya. Kalian kembali, tambahkan lagi efek ombang-ambing di tengah sini ada. Sudutnya kalian tandain dia di bagian awal itu 45, di akhir minus 59 guys. Untuk frekuensinya ubah jadi 230, jadi 350, dan tandain di akhir, di awal jadi 0. Untuk bagian magnitude 0 di awal, di akhir jadi 200 ya. Nah, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ayun di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensinya kalian tinggal ubah saja menjadi 0 untuk di bagian awal, atau 0,10, di akhir jadi 5 ya. Untuk bagian sudut 1 kalian ubah menjadi 5 untuk di bagian akhir, di awal jadi 0. Untuk sudut 2 juga jadi 5 untuk di bagian akhir, di awal jadi 0 ya. Nah, jika sudah kembali, kalian tinggal pilih titik 3 ini, salin efek, dan kalian tinggal tempel aja di bagian awalan foto yang panjang ini. Untuk lumakei hapus, untuk ayun dihapus, ombang ambingnya diklik, dan kalian tinggal tukar aja ya untuk bagian ini guys, magnitudenya. Tahan yang di awal geser ke tengah, yang di akhir geser ke awal, dan yang di awal tengah ini geser ke akhir. Nah, jadi nanti kayak gini guys ya. Bentar guys, bukan magnitude ya, kalian kembalikan menggunakan ini guys, bukan yang magnitude ya, harusnya itu untuk frekuensinya aja kita tukar,
jadi sekitar 35 diubah. Dan untuk bagian, nah jika sudah kembali, untuk bagian ombang ambing yang bawah ini guys yang baru kita tukar ya. Untuk bagian sudutnya ditukar guys. Bagian frekuensi juga ditukar. Magnitude juga. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian kurva, pilih yang ketiga, pilih titik tiga, nonaktifkan. Kembali, untuk frekuensi juga, kembali lagi, dan kalian klik saja ombang ambing di bawah. Ini kalian tinggal tukar juga ya untuk bagian frekuensinya. Bagian ombang ambing juga. Kembali, kalian tinggal pilih ayun, ditukar semuanya guys ya. Bagian frekuensi, kurva 3, sudut 1 juga ditukar. Kurvanya yang ketiga, bagian sudut 2 juga. Kurvanya yang ketiga. Nah, nanti hasilnya tuh kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal tambahkan saja lagi efek. Pilih saja bagian gambar dan tepi, kalian tinggal pilih saja glow scan. Nah, tandain di akhir 0, di awal 0, di akhir jadi 1. Untuk bagian smoothing 0,10. Kembali, dan klik saja foto yang ini guys, sebelahnya yang ini ya. Pilih efek, tambahkan saja efek, dan pilih bagian ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, kurang gerak di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi ayun di tengah sini ada. Nah, kalian tinggal ubah saja untuk bagian frekuensinya jadi 1:11. Sudut satunya menjadi minus 3 untuk di awal. Tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Untuk sudut duanya juga jadi 2,2 untuk di awal, di akhir jadi 0. Kembali, kalian tinggal pilih yang ini, salin satu layer. Dan klik tahan sampai checklist 4 di atasnya. Atau 3 ya, oh 3 guys. Pilih yang ini. Hapus saja bagian yang ini. Jika sudah, kalian tinggal tempel. Klik aja foto yang pendek, balik ya. Yang pendek sini juga. Masuk di akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak. Pangkas di paling akhir. Pilih titik 3 di atas, dan yang tegangkan. Pilih color and fill, pilih yang ini. Kembali, pilih blending, tandain tahan ke akhir. Di awal, di akhir jadi 0. Nah, ini udah jadi ya. Nah, oke, kita tinggal klik saja foto yang awal ini guys ya, supaya tidak terlalu polos, diklik aja. Pilih efek, kalian tambahkan saja efek bagian di ini guys. Opacity, visibility, dan pilih bagian berkedip atau blink. Nanti frekuensinya kalian ubah jadi 13. Jika sudah, kembali aja. Nah, ini udah jadi kayak gini. Dan kalian tinggal tambahkan saja untuk efek CC atau coloring-nya ya. Saya sudah sediakan di pin komentar. Nah, yang seperti ini ya. Kalian tinggal klik tahan sampai checklist. Semua CC-nya, pilih yang ini. Salin 7 layer. Kembali. Kalian pilih proyek yang paling atas. Dan kalian pilih saja yang ini. Tempel 7 layer. Kalau misalnya ini kepanjangan, kalian tinggal pangkas saja ya di bagian detik 18:11, klik tahan semuanya. Dan pangkas menggunakan yang ini. Kalau kependekan, kalian panjangkan menggunakan yang ini. Oke, ini udah jadi, kalian tinggal ekspor aja guys. Oh iya, jangan lupa untuk 30 fps-nya jadi 60 ya. Dan ekspor. Oke guys. We'll be right back.